Hey guys, sore ini saya akan review dua manga yang sangat istimewa ya. Beruntung sekali saya dapat kiriman manga ini dari teman di Jawa ya. Belum tentu semua orang bisa merasakan manga jenis ini ya. Saya termasuk orang yang paling beruntung nih. Soalnya manga ini adalah manga yang paling fenomenal saat ini ya, paling banyak dicari bibitnya ya. Penasaran kan manga apa yang saya bawa? Oke, 1, 2, 3. Iya, ini dia. Ini sahabat Mas Dok Ngevlog, saya punya manga kiriman dari Jawa ya ini ya. Ini namanya manga Yuen 6 ya. Manga ini sekarang bibitnya sangat dicari sekali ya. Kita mau beruntung sekali kita dapat buahnya ya. Kalau bibitnya sudah nanam tapi masih kecil, mungkin perlu beberapa tahun lagi bisa berbuah nih. Kita bisa mengicip buahnya ya. Terima kasih Om Rifang Ribi ya, kolektor berbagai macam tanaman buah. Dan yang sudah berbuah, sudah membuktikan bisa berbuah di Indonesia ya. Dan alhamdulillah bisa mengirim ke saya di Kalimantan ini untuk direview oleh channel Mas Dok Ngevlog ya. Oke, ini manga Yuen 6 ya, merah manga Yuen 6 ya. Dan satu lagi manga yang sangat fenomenal ya, ini juga apa ya, tiktok. Ini juga saya paling beruntung bisa merasakan manga ini ya. Soalnya manga ini sangat mahal sekali. Saya dapat membelinya mahal sekali ya. Tanpa basa-basi kita kasih tahu ya. Teret. Ini manga yang sangat fenomenal sekali, guys. Ya. Beruntung saya di Kalimantan ini bisa merasakan manga Jinkin ya. Jinkin katanya ya. Ini sudah sekitar 1 minggu ya, emang kita peram dulu biar benar-benar matang dan kita taruh di kulkas ya biar dingin. Soalnya saya senang makan yang dingin ya. Oke, bagaimana kita mau mereview keduanya ini ya langsung ya. Manga Yuen 6. Dan satunya manga Jinkin ya. Oke. Silahkan ngiler di sana ya. Dan kalau kepengen bibitnya, silakan menghubungi di bawah ini. Nanti kita kasih atau dibaca di link deskripsinya dari video ini ya, Mas Dok Ngevlog ya. Manga Jinkin dan manga Yuen 6. Oke, kita buka ya, kita review ya. Siap? Ya, ini manga Yuen 6 dulu ya, guys ya. Kita mau coba kupas dulu ya. Silakan dilihat apakah dalamnya merah atau kuning ya. Kita lihat. Silakan, guys. Wah, kuning, guys. Ternyata kirain merah. Hati-hati yang ngupas ya. Ini manga mahal sekali nih. Mangga langka di Indonesia ya, belum banyak yang menanam. Mangga Yuen 6. Rupanya yang mengupas sangat hati-hati, guys. Takut dagingnya kena semua, jadi kulit tipisnya aja yang diiris. Ngomong dong. Manga Yuen 6 luar biasa. Aromanya harum sekali, guys. Sampai kematangan itu kebentur tuh kayaknya itu. Harum sekali deh ya, sampai nggak tahan saya. Hah?
kencang-kencang masuk. Oke, pelan aja pasnya. Mangga UN 6. Wuhu. Ternyata langsung dikupas semua ini, guys. Udah nggak tahan juga rasanya dia. Oke. Terus dikupas, dihabiskan aja. Nah. Ini merah, guys. Nah. Kulitnya. Coba tak makan kulitnya, enak nggak ya? Kulitnya aja enak, guys, manis. Sedikit lagi, guys. Sudah nggak tahan kan kalian nontonnya? Gimana reviewnya? Ekspresinya Mas Dok menggigit. Oke. Sebentar. Sebelah aja dulu sampai tak terkena poloknya. Wow, wangi banget, harum. Baunya harum, guys. Kok kayak mirip-mirip mangga anu itu ya, apa? Weni ya. Sebelahnya, taruh sebelahnya aja, Mam. Buat gitu dulu. Oke. Inilah, guys, mangga UN 6 ya. Kita langsung review rasanya kah? Iya, kita langsung review rasanya ya. Sebentar ya. Ya, ini setelah dikupas ya, guys ya. Mangga UN 6 yang sudah dikupas tadi ya. Kita kasih tahu ini. Penampakannya kayak mangga yang ada aja ya, cuman ada agak kehijauan ini. Kita mau coba dulu ya. Manis banget. Manis sekali. Ada yang minta. Manis sekali. Dan dingin karena sudah masuk kulkas lah. Kita coba lagi lah. Enak banget. Nggak rugi ya. Nggak rugi kalau mau menanam, mengebunkan yang mangga UN nih. Sepertinya ini mangga masa depan ya. Mengganti mangga-mangga harum manis atau yang lainnya ya. Enak sekali. Mangga UN 6. Nih. Artisnya Kenkon nggak mau shootingan, guys. Mangga UN 6. Ada tangga. Oke. Mungkin seperti itu ya rasanya mangga UN 6 ya. Emang sangat enak sekali nikmatnya. Kalau menurut saya manis, berserat dan ada aroma wanginya ya di sini ya. Sepertinya ini sangat recommended dan sangat bisa dinikmati oleh lidah Indonesia ya. Oke, mungkin itu review dari mangga UN 6 nya.
kita coba lagi mangga yang satunya ya, mangga yang cincinnya ya. Oke. Tambah, guys. Enak banget. Mangga mahal, mangga mahal. Kirimnya aja lewat pesawat. Pak, aku mau dong. Lalu kita review besok aja guys ya. Rasanya kenyang makan mangga satu itu tadi. Besar banget bang. Oh besar kan. Oke, dadah. Dadah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Mas Dok Ngevlog. Dadah. Dari Kalimantan.